Pengusaha kecil dan sederhana PKS Sydney Cake House SCH mengunjurkan hasil berjumlah RM100 juta dalam tempoh 3 tahun. Ia menerusi kerjasama 5 tahun dengan Perniagaan Pengedaran dan Pembuatan Bakery Beku Global Arista. Kerjasama itu membolehkan kedua-dua syarikat bertukar resepi dalam pembuatan bakery, seterusnya memasarkan produk halal ke pasaran antarabangsa. Dalam pada itu, kilang baru SCH yang akan beroperasi 24 jam mulai Januari 2019 bertempat di Pulau Indah, Selangor, dirasmikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Daryl Lee King, manakala kilang baru automasi penuh pula yang bersebelahan dengan kilang sedia ada dijangka dibina pada 2020. Datuk Daryl turut menggalakkan lebih banyak PKS mengambil inisiatif seumpamanya bekerjasama dengan syarikat dari luar negara untuk mengembangkan sayap ke peringkat antarabangsa. Apa ini insentif yang diberikan oleh Matrade, okay? Dan details there, of course, I don't have at the moment. But I think I'm more inspired dengan this kind of story. Today is about Sydney Cake House, how they export their product, how they collaborate with companies macam Arista. Those are the smart kind of collaboration that Malaysians must have. Datuk Daryl turut mengalu-alukan pelaburan langsung asing dari China ke Selangor. Ujarnya, setiap pelaburan yang mengalir masuk perlu mendapat kelulusan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA.